bunga matahari yang sedang mekar, kemudian dihinggapi oleh kupu-kupu. Ini ada filosofinya. Bunga matahari ini diibaratkan Arida Salam, dan kita-kita yang ada di dalamnya ini diibaratkan sebagai kupu-kupu yang menghiasi, mengitari semua. Ya oke, kita mulai ya permainan pertama, yaitu peserta pertama. Pesertanya adalah seluruh peserta. Sistemnya turnamen ya. Jadi kita akan bagi dua sesi. Yang pertama kelompok, langsung aja ya, dari kelompok oranye, biru, kuning, dan hijau. Itu dulu yang kompetisi. Kemudian kita dapatkan satu pemenang. Kemudian akan diadu nanti dengan kelompok sisanya yang tiga. Kelompok hitam, merah, dan abu-abu. Nah, teknisnya adalah setiap kelompok diberikan waktu selama 6 menit. Ya. Diberikan waktu selama 6 menit untuk menggambar secara bergantian dengan anggota kelompoknya tanpa berdiskusi apa yang akan dibuat. Ketika waktu menggambar berakhir, peserta terakhir akan memberikan penjelasan mengenai apa. Penjelasan. Lebih ke penjelasannya. Gambar dan penjelasan. Hah? Nyambung apa enggak? Iya, nyambung atau enggak? Ya, sudah bisa dipahami ya. Kriterianya adalah gambar dan penjelasannya. Oke. Oke. Siap, Pak Pras, tekuat. Ada yang ditanyakan semuanya ya? Mulai. Ya. Jadi ketika 30 detik menjelang 30 detik, nanti kami akan membilang pindah. Kemudian Miss dan Mister silakan dipindahkan meja jalannya ke belakang ya. Bentar, saya set dulu waktunya. Satu, dua, mulai. Oke, kita siap ya. Nanti Pak Manah mau komentar itu. Di sini ada kelompok hijau nih sedang menggambar daun. Iya, ada Pak siapa namanya? Pak Rian. Aduh. Sorry, Pak. Iya, terus depan ada ya, ada Miss Irma, kemudian di sini depan ada Bunda Wulan. Bunda Wulan depan. Duh, Bunda Wulan. Ayo ganti pindah. Ganti. Kamar di jelasnya gambar guru. Pastikan alat guru matahari ya terus. Tapi nanti hasilnya loh. Hasilnya kita enggak tahu ya. Wah. Anda kan enggak hanya satu orang kok langsung berkaitan semua ya. Saya penasaran ini akhirnya jadi apa. Ya, Pak Pras, teman yang belakang ini ya. Boleh ditambah-tambah. Ganti. Iya. Ganti. Iya, terus. Siap. Terus. Iya. Ini yang sekolah TK-nya lulus bagus gambaran nih. Ini kalau tahu nih gambar jelek nanti TK-nya harus di mana? Harus di Arida Sano. Oh, cakep. Pesan sponsor. Wah, bagus. Wah, sama. Oke, ganti. Ganti lompat. Iya, oh ini ada orangnya. Ada berarti di keluarga kayaknya ya. Iya, sama. Dalam saya enggak paham ada. Ada berapa orangnya, Pak? Tuh. Kalau saya nama saya kalau berpegang gitu tuh, gambar gitu doang gua kayak gitu. Jangan cepet-cepet. Iya, siap. Gimana? Belum? Iya. Oke, ganti orang lagi. Ganti. Ayo bingung, kesan pertamanya gimana? Itu ya, itu cerita bapak apa tadi paling belakang. Aku nyerah. Oh, ini udah nyantek duluan, cur.
orang nih, udah nyentak duluan, ngadep sana. Ganti, silakan. Ya, siapa? Belakang berarti ke depan ya. Ya, Pak Ica. Kita lihat ada yang pusing. Iya, tuh. Wah, ini kepada Pak kada mantap nih. Pak, Pak. Kenal Doraemon ya, Pak? Siapa dulu? Ganti. Ini dari siapa ini? Ini Nobita ke Suneo. Doraemon ya enggak ada. Bari-bari bambu. Itu pensilmu? Mau. Iya, yang belakang itu yang sekarang ya. Satu putaran lagi ya. Satu putaran lagi. Masih berlangsung. Ayo bingung. Ada yang bingung. Bagaimana kesan pertamanya, Pak? Ikan paus. Ini udah balik ke depan lagi. Udah. Oke, ganti orang kedua. Ganti. Iya, ganti. Ganti. Bu, aku mau lihat yang sebelah. Gambar bagus gak sih? Ini bagus banget, gambar bagus banget. Masya Allah. Ini kepala sekolah sama wakur kan satu kelompok sih? Bagus. Ayo, Pak Kevin. Oke, ganti. Orang ketiga. Ya, benar-benar. Waktunya berapa lagi? Oke. Satu menit lagi ya. Satu menit lagi. Siap. Siapa yang akan penjelasan ilmi kayaknya? Terus. Ganti. Oke, ganti. 30 detik. Berarti dia mau menjelaskan ya, Pak ya? Iya. Berarti yang jelaskan siapa? Satu menit lagi. Setengah. Oh, belum. Masih satu menit setengah lagi. Oh. Saat ini. Berarti pas. Banyak makan lontong. Ganti. Ganti. Saya wawancara. Gimana kesan pertamanya? Kesan pertamanya udah ada, tapi pas terima gambar kita jadi bingung. Makanya judulnya kesan pertama. Makasih, Bu. Ganti terakhir. Ayo. Dengar kepentingan Pak Ica nih. Terus, digambar masih ada waktu. Terus, ayo. Pak Ica gambar lagi, Pak Ica. Terus. Ayo, di sana ada Miss Upa nanti akan menjelaskan menggambar. Sekaligus nanti akan menjelaskan gambar terakhirnya, hasil terakhirnya. Di sini ada Miss Upa nih. 5. 4. Miss Rida. Ya, Miss Rida nanti akan menjelaskan berarti ya. 2. 1. Oke. Oke. Oke, Tani Sam. Papannya diangkat. Nah. Kang. Yang lagi megang silakan ke depan. Oke. Good boy. Oke, jadi di pada Ibu di sini, Bu, biar bisa lihat. Menggambar bunga matahari yang sedang mekar, kemudian dihinggapi oleh kupu-kupu. Ini ada filosofinya. Bunga matahari ini diibaratkan Arida Salam, dan kita yang ada di dalamnya ini diibaratkan sebagai kupu-kupu yang menghiasi, mengitari semua. Filosofi dari gambar kita dari kelompok hijau. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari gambar kita dari kelompok hijau. Filosofinya seperti itu. Oke. Ya, saya perwakilan dari kelompok orange, siap sebelumnya dari kelompok abu. Ya, dibilangin. Kami tak mohon. Filosofinya ini katanya bisa diri hari ini. Jadi kita bertanya kebersamaan. Pagi tadi kita ada acara di masjid. Kemudian itu mah nggak usah diceritain pakai gambar, udah tahu kita. Terus nanti siang kita jangan lupa ada kata-kata. Saya ngeliat bapak geli banget. Bapak, apa yang bapak ada pikiran bapak gitu? Itulah pas menggambarnya saat lapar, Pak. Ternyata ini masalah karena dia lapar. Tapi kalau saya lihat tadi dengarkan penjelasan itu
lebih kepada seperti apa ya? Ada yang mau datang bertamu terus dijelaskan gitu loh. Ini loh landasan acara kita kegiatan kita. Kasihan kemudian HRD banget ya. HRD cakep. Jadi karena di sini gamesnya ada kesan pertama, ya ini adalah kesan pertama, menggambarkan kesan pertama saya pertama kali di Arida Salam. Oh bisa. Ya, kesan pertama di Arida Salam, saya melihat, wah ini sekolah hijau semua ya kan. Di sini ada tanaman, ya kan, ada pohon, terus ada pegunungan, ya kan. Ya kan pegunungan karena hijau. Ada pohon-pohon di situ, gitu kan. Kemudian di sini juga yang namanya hijau itu biasanya menimbulkan kedamaian. Asik. Jadi di sini baunya tenteram aja. Kemudian masuk Arida pertama kali, kemudian masuk ke SD. Di situ ada kandang kelinci, di sini ada kelinci. Ah. Masih ada sampai sekarang kelincinya. Nah, kelincinya dipindahin ke belakang. Ini ada kandangnya. Kemudian disambut sama hidroponik, ada hidroponik juga. Ada hidroponik. Ya. Hidroponik. Kemudian di sini ada rumah. Nah, di sini adalah rumah kita yaitu Arida Salam. Sedap. Kemudian depannya adalah ada sungai yang mengalir. Yang namanya sungai mengalir. Air itu insyaallah wa ilham yasir lam yatif. Apa itu? Air itu jika mengalir akan menjadi baik. Kalau dia tidak mengalir maka dia akan jadi keruh. Seperti itu. Makanya ya. Nah, jadi yang terakhir adalah di sini tempat kita kehidupan. Air itu melambangkan kehidupan. Kita mencari kehidupan di sini. Kemudian dengan kehidupan ini mengalir seperti air, maka kehidupan itu akan bersih dan jernih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok tim lo, tim yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah nyala. Saya dan Anissa perwakilan dari kelompok biru. Di sini kelompok kami menggambarkan gunung. Terus di situ ada laut, ada Nah, di sini itu melambangkan kurang dekat. Sekolah Arida ini kan dari berbagai macam karakter orang. Di sini meskipun berbeda-beda, tapi kita harus memiliki tujuan yang sama, yaitu memiliki penerangan untuk semua anak-anak. Gitu. Menjadi penerang maksudnya. Ya, anak generasi akan datang. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, singkat, padat dan jelas. Ini kan judul perlombaannya kan kesan pertama. Kesan pertama. Dan ibu juga kan baru mendadak juga kita minta jadi juri ya. Kesan pertama ibu mendengar presentasi teman-teman apa, Bu? Oh iya, boleh kita dengar dulu ya. Iya. Ah, Pak Antar. Ini belum menilai ya? Belum. Imajinasinya macam-macam. Iya. Ya, dan memang mungkin harus dimotivasi lagi supaya kreativitasnya akan lebih banyak. Siap. Ide-ide yang out of the box. Siap. Ya, itu yang saya lihat. Mungkin kita tunggu nanti yang 3 grup lagi. Siap. Imajinasinya juga akan out of the box. Siap. Terima kasih, Bu. Iya. Yeah.